urusan aku kemenangan kali ini. Aku kedatangan akun Google Adness ya teman-teman, yang aku tunggu-tunggu selama 40 hari ya teman-teman. 40 hari dia baru datang sekarang. Ini ya teman-teman, ini aku lipat bawahnya karena ada nomor aku itu ya teman-teman. Bukan nomor sih teman-teman, alamat. Ini ya teman-teman, setelah 40 hari. Kalau teman-teman nanya di sini di mana sih datang Google Adness itu, datangnya dari Malaysia ya teman-teman, internasional Malaysia. Oke. Isinya di dalam ini ya teman-teman, kita gunting sedikit ya, gunting. Oke, di sini kan katanya lepaskan sisi samping terlebih dahulu. Jangan terlebih dulu kita intip isinya ya teman-teman. Nah, isinya ini ya teman-teman, buat mengambil gaji kita dari YouTube teman-teman. Ya, setelah 40 hari aku nunggu ini ya teman-teman, akhirnya datang juga. Ya teman-teman, gimana cara masukkan akun Google Adsense ini ke akun nomor yang ada di dalam ini, kan butuh kita masukin ya teman-teman. Gimana cara memasukinnya ke akun Google Adsense kita? Oke, ikuti cara ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Ya, di sini kita udah masuk ke Google, kita ketikin di sini Google Adsense. Google Adsense pembayaran Anda katanya teman-teman. Kita klik. Setelah kita klik, kita tunggu teman-teman. Kita di sini kami menghargai konten Anda. Di sini kita login ya teman-teman. Kita klik login. Di sini aku sensor gmail orang ya teman-teman. Gak enak teman-teman karena ntar ada pelanggaran sama YouTube menyebarkan alamat gmail orang, makanya aku sensor pun teman-teman. Di sini pergunainlah akun gmail teman-teman, akun gmail aku klik ini, masukin sandi ya teman-teman. Kita masukin sandi akun Google kita. Kalau teman-teman login di HP kayak gini juga teman-teman menggunakan aplikasi Chrome. Di sini aku salah memasukin sandi ya teman-teman. Kita ulang lagi, tadi caplocknya hidup ya teman-teman, huruf besarnya hidup semua, jadi huruf besarnya itu hidup. Oke, ini kita tunggu teman-teman dia lagi login. Tunggu teman-teman, udah masuk di sini. Duitnya cuma dikit teman-teman. Dan nyampai pembayarannya, cuma akun Google Adsense-nya udah nyampai, kita mau verifikasi aja teman-teman. Klik pembayaran. Klik ya teman-teman. Di sini pemeriksaan verifikasi. Oke, kita tunggu. Kita geser ke bawah, di sini kan ada masukin PIN ya teman-teman. Masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda. Kita ketikkan PIN ya teman-teman. Masukkan PIN yang ada di akun Google Adsense tadi ya teman-teman. Oke, kita klik kirim. Di sini ya teman-teman, verifikasi identitas selesai, verifikasi alamat selesai. Oke, gitu katanya teman-teman. Ini udah selesai, kita udah berhasil verifikasi PIN Google Adsense-nya ya teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman, pembayaran Anda ditangguhkan. Kita klik lagi teman-teman. Di sini kita bisa bagaimana Anda menerima pembayaran katanya.
kita bisa memasukin di sini kartu kita teman-teman, tapi kalau gajinya belum mencukupi belum bisa teman-teman. Kalau nanti 1.300.000 kita dikirim email sama YouTube, nanti kita verifikasi lagi teman-teman nomor ATM kita supaya nantinya kita bisa ngambil duit kita. Kalau belum mencukupi yang tertera di sini ya teman-teman, tidak bakalan bisa kita klik ini. Tapi teman-teman, kalau duit teman-teman menjelang tebak akun Google Agnes-nya, menjelang akun sebelum tiba Google Agnes-nya teman-teman, tapi gaji teman-teman udah mencukupi 1.300.000, berarti bisa ditambahkan bagian di sini, menambahkan nomor rekening ya teman-teman, tambahkan nomor rekening sebelum Google Agnes-nya datang. Bisa kita klik yang tadi teman-teman, klik itu terus tambahkan nomor rekening teman-teman sebagai bahan percobaannya, bisa 200 atau 300 sebagai percobaan teman-teman sebelum datang Google Agnes ya.